Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ajaran pada kali ini terkait dengan kitab Ibnu Katsir tentang tafsir surah Al-Fatihah. Kita masuk pada bab tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulai bacaan kitab Allah yaitu Al-Qur'an dengan basmalah. Dan tentunya berta'awudz lebih dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, baru membaca basmalah. Ketika memberi contoh sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membaca keras-keras Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau jaharkan. Nah, di sini diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Ini berkenaan membaca basmalah ini Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah sholat berjamaah. Apakah dengan sir atau dijaharkan? Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau ini menerangkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhum, sahabat Rasulullah, bahwa Muawiyah radhiyallahu anhum ketika sholat di Madinah sebagai imam, beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar, maka ditegur oleh sahabat Muhajirin yang hadir. Kemudian ketika sholat lagi, ya, ia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jelas. Adapun dalam mazhab Imam Malik tidak membaca basmalah secara jahar berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW memulai sholat dengan takbir dan bacaannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, di sini riwayat Imam Muslim. Nah, ini yang dipraktikkan di kalangan mazhab Maliki, ya, Imam Malik. Dan di Mekah Madinah juga baca basmalahnya sir, ya, tidak dijaharkan dalam membaca Al-Fatihah. Anas radhiyallahu anhu berkata, saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mereka semuanya memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau sholat, ya, di belakang Nabi SAW, ya, beliau pernah juga menjadi makmumnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi imam, dan Utsman radhiyallahu anhu, dan mereka semua memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Artinya basmalahnya dibaca sir, tidak jahar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap perkataan dan perbuatan, ya, perbuatan apapun hendaklah sebaiknya dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Tiap urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus berkahnya, bagaikan anggota badan yang terkena kusta. Ya, jadi kalau mau dapat berkah satu urusan, apapun yang kita kerjakan, mulailah dengan membaca basmalah. Begitu juga dalam berwudu, tiada sempurna wudu orang yang tidak membaca bismillah. Tiada sempurna wudu orang yang tidak membaca bismillah.
hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan sunnah juga dibaca ketika menyembelih hewan, ya, hewan kurban, atau orang-orang yang ingin menyembelih ayam, ya, bebek dan lain-lain, itu disunahkan, sangat dianjurkan membaca basmalah. Ya. Juga ketika akan makan, pernah Nabi ketika bersama Umar bin Abi Salamah, ya, berbunyi, beliau menyatakan bahwa bacalah. Beliau berkata kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat-dekat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Nabi menganjurkan membaca basmalah ketika hendak makan, dan anjuran kalau dalam satu hidangan, ya, kita dianjurkan, disunahkan mengambil makanan yang dekat-dekat dengan posisi kita, bukan yang jauh-jauh merepotkan orang lain. Juga membaca basmalah ketika suami istri, ya, akan berhubungan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, andaikan salah satu kamu jika akan berjima dengan istrinya membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Maka jika ditakdirkan mendapat anak, tidak mudah diganggu oleh syaitan untuk selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini doa memang ada tuntunan langsung dari Rasulullah SAW, dan di kitab-kitab Sahih Bukhari, di kitab Sahih Muslim juga ini diterangkan, ya, dituntunkan dan dianjurkan. Bismillah, dengan nama Allah. Susunan kalimat yang demikian ini dalam bahasa Arab berarti susunan kata-kata yang dahulunya, yakni aku memulai perbuatan ini dengan nama Allah. Bismillah. Jadi aku memulai perbuatan ini dengan nama Allah. Permulaan dalam perbuatanku ini dengan nama Allah. Untuk mendapat apa? Mendapat berkah dan pertolongan rahmat Allah sehingga dapat selesai dengan sempurna dan baik. Juga untuk menyadari, ya, kembali sebagai makhluk Allah bahwa segala sesuatu itu hasilnya tergantung pada rahmat karunia Allah. Hidup, mati, dan semuanya daya upayanya semata-mata terserah kepada rahmat karunia Allah Azza wa Jalla. Allah, nama Zat Allah Ta'ala, dalam lafaz Bismillah itu, lafaz Allah itu adalah nama Zat Allah Ta'ala, karena itu disebut Ismul Azam, nama yang terbesar. Sebab nama Allah menghimpun semua sifat, sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 22, 23, dan 24. Ya, silakan dibuka surat Al-Hasyr ayat 22, 23, dan 24. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sempurna, maka panggillah, berdoalah dengan nama-nama Allah yang sempurna itu. Nama-nama Allah hanya yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yakni yang dirujuk itu adalah nama-nama Allah yang terkandung, termuat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dalam surat Al-Isra ayat 110, silakan dibuka, terdapat kalimat yang artinya, berdoalah ya Allah atau ya Rahman, yang mana saja Anda berseru, berdoa, maka Allah mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang terbaik dan sempurna. Jika kita membutuhkan rezeki, maka panggillah dengan nama Allah, ya Razak, yang memberi rezeki, ya Ghani, yang maha kaya, ya Wakil, yang menjamin, dan seterusnya. Ya, apabila kita berdoa, minta rezeki, dianjurkan membawa asma Allah seperti ya Razak, ya, ya Razak, ya, yang maha pemberi rezeki, ya Ghani, yang maha kaya, ya Wakil, yang menjamin, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, Allah mempunyai 99 nama, siapa yang mencatatnya, mengingatnya, menghafalnya, pasti masuk surga, yakni dalam surat
segala hajat ia menyebut nama Allah sebagai tanda bahwa ia sangat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini anjuran supaya kita mencatat, menghafal nama-nama Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Nama Allah yaitu khusus bagi Allah, tidak dinamakan pada yang lainnya. Karena ia kata beku yang bukan pecahan dari lain kata. Demikian keterangan Imam Qurtubi dan beberapa kelompok ulama, yaitu Imam Syafi'i, Al-Ghazali, dan Imamul Haramain. Dan ada yang berpendapat Mustaq dari Alaha Ya'lihu Ilahatan. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat wa zakkara wa ilahataka, yang berarti ibadataka, ibadatmu. Ada pula pendapat yang mengatakan perpikiran tidak akan tenang kecuali jika menyebut nama Allah. Ini satu lafaz ya yang diterangkan terkait dengan menyebut nama Allah. Orang yang banyak atau memulai pekerjaannya dengan basmalah itu cenderung diberikan ketenangan, ya, dan pekerjaannya mendapatkan berkah dibanding orang yang melakukan pekerjaan, melakukan apapun tanpa membaca basmalah. Membaca basmalah dalam setiap pekerjaan itu adalah bagian dari zikrillah. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan menyebut nama Allah, ya, ma'innul qulub, tenanglah hati. Demikian pelajaran kita pada kali ini mengenai tafsir Bismillahirrahmanirrahim, ya, yang nanti akan masuk kepada tafsir Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Al-Fatihah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.